Halo Kopiers, ketemu lagi di Kopiers YouTube channel. Seperti biasa kita akan share segala sesuatunya mengenai dunia kopi. Dan kali ini kita masih ngomongin soal bagi-bagi resep ya. Iya. Nah, jadi mungkin ini yang udah seri terakhir ya. Seri terakhir. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian belum sempat nonton yang sebelumnya, bisa ditonton. Kita ada segala sesuatu resep, ada formanya, ada nastar, yeah, segala macamnya. Udah dua episode ya. Episode sebelumnya ya. Sekarang apa nih yang kita mau bikin? Sekarang kita kembali ke nastar. Nastar. Kayaknya nastar banyak favoritnya ya. Iya. Jadi sekarang kita coba yang segar-segar dulu kali ya. Kita coba bikin nastar coffee frappe. Jadi kemarin yang kita shake gitu. Berarti pakai blender dong. Pakai blender ya. Yeah. Jadi ya pakai tuh ice blended ya. Jadi ya kita akan pakai blender. Kalian bisa pakai pinjem blender dapur di rumah gitu kan. Misal, asal jangan bawa bawang ya. Iya, dicium dulu kalau biasanya kan. Kalau di rumah suka buat itu kan, emang ngegiling bumbu gitu kan. Nah, jadi bisa pakai blender kalian di rumah. Kalau kebetulan emang nggak ada blender, bisa kembali ke yang shaken gitu. Ya itu juga nggak perlu punya shaker sih, yang penting kalian punya kayak wadah tertutup gitu ya. Mau bisa. Misalkan apalah, pokoknya tertutup rapat, jadi pada saat kalian shake itu nggak dia muncrat atau tumpah keluar kayak yang Tupperware, clip-on ya, Tupperware gitu, apalagi bentuknya kayak tabung kan ada tuh, pakai itu juga it's okay, nggak apa-apa, yang penting kalian bisa shake itu tanpa dia resiko tumpah aja. Berarti apa yang diperlukan? Kita perlu es batu kali ya? Ya, kita perlu es batu pastinya, lalu susu, kita masih tetap pakai yang ini, less fat, low fat ya, low fat. Bisa pakai apa aja, yang penting dia plain. Terus tentu aja nastar powdernya. Nastar powder. Oh ini dia. Nah, plus karena kita copiers pasti pakai kopi. Kopinya base-nya apa nih? Lu pakai espresso juga ya? Biasanya kemarin kita bikin pakai mocha pot atau. Sekali lagi kalau yang mau tahu gimana bikin espresso dan sebagainya bisa lihat di video-video sebelumnya, kita udah bahas pernah espresso segala macam ya, cara buatnya. Atau ya sebetulnya pakai kopi apa aja juga boleh gitu kan, seadanya di rumah. Kita langsung bikin ini aja, daripada dua kali bikin, langsung bikin untuk dua porsi, oke. Tapi satu porsinya itu kita akan perlu nastar powdernya itu 30 gram, susunya itu 100 mili, espressonya single shot 30 mili, terus esnya 1 gelas penuh. Ya. Tuh, jadi kita karena ini buat dua, jadi double-doublein ya. Dan karena ini esnya banyak, jadi kalau kita akan tambahkan gula. Sebetulnya sih si ini kan udah gulanya, dia pasti kemarin sih udah cukup manis. Sirup ya. Atau gula simple sirup. Kita pakai simple sirup. Jadi biar si rasa nastar ini enggak terlalu tenggelam gitu, karena kita pakai es banyak. Padahal ini kan kemarin kita coba sih sebetulnya sudah manis ya, manis gitu. Ya. Jadi kita masukin susunya dulu. Berarti 200 mili ya. Oke. Okay. Masukin powdernya. Berarti 60 gram. Ini kita cukup karena nggak suka terlalu, ini juga sesuai selera ya, kita pakai 15 gram untuk satu porsi, jadi kita pakai 30. Kalau dirasa kurang manis silakan ditambah atau dikurangin kalau nggak suka terlalu manis. Oke. Sekarang itunya kopinya, tolong kopinya tuang. Ya, tuang, bisa langsung masukin aja. Kita masukin esnya. Nah, mungkin kalau biar agak seru dikit dan kita mau cari ada tekstur, kita masukin kita coba biangnya. Iya, kita coba masukin nastarnya. Terserah gitu. Mungkin kita mau coba 1, 2, 3. 3 lah. 3, berarti 1,5 per porsi. Iya. Ya. Oke, kita masukin nastarnya. Kita tutup.
berarti udah cukup halus. Halus ya. Nah, tinggal kita tuang lagi. Wah. Sangat. Wah. Pelan. Mau kabur. Waduh. Ya. Habisin aja kerambelnya. Sip. Ya, di deh. Kopi nastar frappe atau apa? Ya, nastar kopi frappe atau ice blended nastar kopi. Mungkin kalian yang nonton, viewers bisa kasih apa ya? Kasih saran. Enaknya disebutnya apa ya? Nastar frappe atau es root nastar. Nastar. Langsung kita coba ya. Oke. Nah, ini dia nih. Waduh. Oh, kalau lihat begini siang-siang gitu ya. Meren. Kayak nastar dikopiin. Exactly. Enak. Kalau gue bilang sih manisnya pas ya. Nggak terlalu manis. Ya, soalnya kan emang kita di sini nggak gitu suka manis gitu. Jadi mungkin yang buat kita pas bisa jadi buat kalian kurang disesuaikan aja. Suka yang manis. Gitu. Ini mesti ditambahin kali gulanya. Iya. Atau kalau emang yang pengen kopinya kuat bisa didoublein. Ini layak dicoba ya. Apa namanya? Sesuatu yang beda, pakai nastar beneran lagi ya kita masukin. Pakai nastar beneran kita masukin buat nambah enak. Terus selanjutnya kita bikin apa? Karena sekarang juga udah menjelang sahur ya. Ini kita yang anget-anget. Wah. Nah. Kemarin-kemarin kita bikin penutupnya. Semuanya ini ya, kecuali kopi Arab yang, ya. Iya, kecuali yang Arab kopi semuanya. Sekarang kita balik ke hangat-hangat lagi. Balik yang kita tutup dengan yang panas, yang hangat-hangat. Kita bikin itu, apa namanya, kurma latte. Kurma latte. Jadi selain, ya sebelumnya kita bikin es kopi susu, bikin ice latte macchiato, sekarang kita bikin hot latte. Basically, sama aja kayak kita bikin es kopi susu. Enggak, kita bikin kopi latte biasa. Ya, kita bikin kopi latte biasa. Cuman memang susunya aja kita ganti pakai si susu kurma. Cuman pengalaman gue kemarin karena kebetulan si susu kurmanya ini juga sudah manis, jadi begitu kalau dia di steam dipanaskan buat gue makin terasa manis gitu. Jadi enggak digulain kalau buat standar kita sih udah pas ya. Malah manis lah gitu udah kayak pakai gula. Tapi enggak apa-apa, terserah kalau memang Ani suka manis banget gitu bisa ditambahin gula, atau mungkin kalau kurma cocok pakai itu kali ya. Apa namanya? Dibanding gula mungkin pakai madu. Oke, sekarang kita coba aja buat latte, buat espressonya kita pakai mesin yang di sini aja biar cepet. Oh iya, oke. Oke. Kopinya pakai apa? Itunya, apa? Kopinya aja. Udah gue masukin. Nah itu, yang ini. Cangkir latte, bukan? Ini? Bukan, yang... Ya. Oke, lo mau double seperti biasa? Seralah, ikut aja gue. Ininya berisik ya? Miren, buat lo yang double. Oke.
buat gue. Ya jadi double juga. Gak apa-apa biar melek sampai sahur. Kalau enggak ntar. Tadi kan lo bilang udah manis kan. Ya. Susunya udah manis kan. Sekarang kita, ya karena di sini gak ada, kita pakai milk. Milk steamer, milk frother. Masukin 300 mili. Berapa lama tuh dia itu? Dia berhenti sendiri katanya kalau jadi. Ya cuman mungkin kayak sebelumnya gitu, emang si susu kurma ini nggak bisa ngembang banget dengan sempurna gitu, jadi nggak bisa ngarepin tekstur yang kayak ya normalnya kita bikin apa namanya susu, pakai susu normal, normal ya. Ya. Kalau yang nggak punya ini bisa macem-macem, bisa pakai apa tuh, kayak mixer yang tadi gitu, atau bisa di nih bisa pakai ini juga. Bisa pakai ini di kocok-kocok. Akhirnya jadi juga. Kita lihat jadinya kayak gimana. Pas kayaknya. Kurma latte. Kurma latte. Langsung coba ya. Kita coba. Mana Ben? Emang enak ya kopi pakai kurma ya. Hah? Iya. Dan karena kita dobelin pas ya. Pas rasa kopinya. Dengan double aja kerasa manis ya. Korma itu nggak yang korma banget gitu, tapi jadi kayak apa ya, kayak kopi, kita minum kopi latte gitu, mungkin biji kopinya yang ada rasa apanya gitu ya, rasa korma. Kalau gue bilang sih enak banget ini. Jadi ya kalau yang kalian seneng yang apa ya, lebih intens gitu rasa kopinya, mungkin larinya lebih ke yang kopi kurma gitu kan. Sedangkan kalau yang emang lebih pengen tone down rasa kopinya, mungkin lebih cocok dengan si nastar ya. Kopiers, step-step ini kalau gue bilang sih layak dicoba. Kapan lagi kita kopi dicampur nastar, terus kopi dicampur kurma, dan dua-duanya enak. Tergantung selera, bisa di apa ya, masih bisa dimacem-macemin kalau mau ya, maksudnya ditambah-tambah apalah. Karena ya kan, apalagi yang kopi kurma itu kan basically kan yang kita ganti cuma susunya. Jadi istilahnya yang base-nya coffee and milk gitu, kopi dan susu, ya kita bisa semua bikin dari ya mau latte, mau tadi es kopi susu, mau ice latte gitu kan. Nah, Kopiers, jangan lupa ikutin terus Kopiers YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, terus cobain resepnya. Kalian kasih komen atau mungkin kalian punya ide, kasih challenge ke kita kali ya. Boleh. Ini kopi pakai apa gitu kali, bisa kita buat ya. Bisa kita coba-coba gitu kan. Kopi pakai kastengel gitu ya. Ya mungkin. Bisa aja ya. Iya kan, karena kan kemarin juga ada tuh yang apa, bikin tea tapi ya, pakai cheese gitu kan. Jangan lupa tonton terus Kopiers.